Informasi berikutnya, pemirsa, memperingati Hari Tani Nasional, para petani di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa menuntut sejumlah hal, salah satunya adalah reforma agraria. Di Jakarta, ratusan petani menggelar aksi unjuk rasa di wilayah Patung Kuda Jakarta Pusat. Sementara di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ratusan petani menggelar aksi unjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Ratusan petani terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian di depan pendopo Kabupaten Indramayu Selasa siang. Massa yang tergabung dalam aliansi Tok Jerami berusaha memasuki pendopo kabupaten untuk menemui bupati. Untung, petugas berhasil melakukan penjagaan dan dapat meredam aksi massa yang sempat memanas. Dalam aksi unjuk rasa pada Hari Tani Nasional, para petani mendesak pemerintah Kabupaten Indramayu menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit petani. Petani juga meminta wakil rakyat untuk mengaudit gugus tugas reforma agraria. Pertama, yaitu kita menuntut adanya ketercukupan. Pemerintah harus bisa mencukupi air dari petani. Kemudian yang kedua, yaitu pemerintah harus bisa mencukupi pupuk. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerintah harus bisa menjadi lokomotif stabilisasi harga padi. Sementara, Kepala DKPP Indramayu yang menemui massa mencatat sejumlah tuntutan dari para petani. Pada kesempatan ini, sedikit banyak saya sudah dapat informasi dari Pak Kasat Pol PP dan Kasat Intel. Urusan banyu, urusan pupuk, ya, urusan enggak. Apa maning kok? Tanah, ini sudah saya baca. Usai menyuarakan aksinya, massa menutup aksi unjuk rasa dengan membakar patung petani sebagai simbol matinya perhatian pemerintah. Di Jakarta, petani dari berbagai daerah juga menyuarakan aspirasi mereka terkait reforma agraria. Para petani meminta pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria berdasarkan konstitusi. Mereka menilai reforma agraria yang dijalankan pemerintah saat ini membuat petani banyak kehilangan lahan. Tim Liputan melaporkan.